Assalamualaikum. Ini adalah sepasang ROS pit simetris. Yang satunya yang betina itu ROS full strip dengan kombinasi blorok simetris, kemudian yang jantan pure ROS blorok simetris juga. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari materi. Nah, ini ada ini jodohan baru ini, telur perdana cuman dimakan telurnya ya. Jadi ini sudah jodoh, tinggal luruskan. Kalau dari teman-teman ada yang ingin meneruskan atau pengen langsung yang sudah indukan, ya boleh japri. Dan ini juga multi genetik ya, tapi ini sudah serasi, selaras. Artinya kalau sudah begini, itu tidak akan keluar anakan yang wild type. Ya. Sudah, ini anakannya RWS terus. Kalau nggak ROS full strip, ya ROS symmetry speed, ya gitu-gitu aja terus nih. Dan ini juga possible BS, jadi kemungkinan juga ini bisa keluar BS anakannya, karena induknya split BS. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang lagi nyari indukan, nah ini ROS full strip yang betina, symmetry speed, dan juga yang jantan. ROS simetri speed juga. Nah, ini sudah lumayan jinak ya, ini dekat dengan kamera aja. Burungnya tetap anteng-anteng aja ya, walaupun sedikit takut ya, karena memang karakter berkuku itu memang agak gimana gitu, nggak kayak puter tuh, keren kan. Ini buat teman-teman yang lagi nyari ya, sekali lagi silakan langsung japri.